Okay.
jorok. Iya. Pertama kali memegang. Ya, kata, ini kan suara dia.
Ah, Wida ramai cuma di WA doang. Iya, di WA doang ramai jadi. Kurang keras, ya, kurang keras. Ya. Jadi deh ceritanya. Kelihatan enggak? Alhamdulillah selamat. Robek enggak robek? Jogja, Rin. Yeay! Satu, di Jogja. Satu
Ayo,
sama lagu ya itu neng-neng bang kokok. Lagu yang sama kamu terusin lagi. Jangan Indonesia Raya ya. Siap. Berpacu dalam melodi. Enggak boleh. Oke, stop. Stop, stop. Iya, Pak. Oke. Betul, tangan. Benar. Ye! Kalian siapa sih? Maju, maju, maju. Dia kan tadi kan? Dokter Hari sebelum kita makan dulu cerita dulu masalah pengalaman dokter itu. Waduh, nyesal gua tanggap. Ini dok, dekat-dekat gua dok. Mana? Enak aja dekat-dekat gue. Mana kadonya? Cerita dulu, nanti kan lagunya lagu apa dok? Lagunya Kangen dari Dewa Ben. Oke, sekarang nyanyiin sebaik dua kali. Lagunya Dewa dari Kangen Ben. Banyak banget pertanyaannya. Enggak cerita juru aja ya. Oke. Sebetulnya bukan cerita juru karena ini waktu pengalaman gua waktu pas praktek di klinik dulu kan. Oke. Jadi ceritanya itu udah jam 8 malam karena gua praktek 24 jam. Ya. Nah, sekitar jam 8 malam menjelang jam 8:30 tuh biasanya waktu buat ngegosip sama suster, sama bidan, ada dokter gigi juga. Cewek semua. Ada cowoknya satu, yaitu gue sendiri. Kita ngegosipin dokter anak yang waktu itu lagi ada rumor sama ibunya pasien. Dokter anak kan pasiennya anak. Nah, tapi ceritanya waktu itu gue sendiri ngalamin. Jam 8:30 malam ada seorang pasien. Pas itu, waktu itu klinik udah sepi di daerah Bekasi Timur, namanya Apotek Rini, mungkin kalau pernah lihat. Nah, pasiennya masih muda, perempuan. Cantik. Ya, lumayan lah, putih, bersih, padat. Belum sempat lihat ya. Nah, dia mengeluh keluhannya lucu karena dia mengeluh cuman panas gitu, panasnya tinggi. Nah, terus udah gitu. Biar tinggi panas tinggi. Panasnya tinggi. Gua bilang kenapa panas tinggi mesti ke dokter? Kenapa enggak di rumah aja dulu? Kecuali kalau misalnya mau muntah, batuk atau apa gitu ya. Tapi ya udah deh, Mbak, silakan tidur dulu, kita cek dulu suhunya ya. Bilang gitu. Nah, terus udah gitu, ini termometer. Tahu kan periksa suhu di mana? Iya, Dok, di ketiak kan? Iya, di ketiak. Nah, kurang lebih sekitar 15 menit saya ambil, kok panasnya masih 37. Berarti kan nggak panas tuh, ya normal lah ya, menjelang normal, supaya breeze. Nah, dok mungkin di tempat yang lain. Oh dia tahu gitu. Ya udahlah, tapi emang di mulut nggak apa-apa kan. Sebetulnya ini buat anak kecil, tapi buat mbak ya udahlah. Udah di mulut. Oh mbak, masih muda ya? Masih muda, putih, mengkel, sekel, mengkel. Kalau kita-kita ini, tapi itu laki apa perempuan ya? Nah, terus udah gitu 15 menit dia ambil lagi suhunya ternyata masih sama 37. Waduh, ini sebetulnya ngemanya enggak panas, Mbak, saya bilang gitu. Ya udah istirahat aja dulu di rumah, banyak makan, saya bilang gitu. Dok, tapi kayaknya saya masih bangsa panas deh. Saya bilang, Mbak, sebetulnya ada satu lagi pemeriksaan suhu, tapi mohon maaf ini di daerah bawah. Oh, begitu. Tapi enggak apa-apa kan, Dok? Ya enggak apa-apa, tapi Mbaknya mau enggak buat diukur suhunya? Ya enggak apa-apa dia, Dok, gitu. Ya udah. Udah jam 8:30 malam kan, udah hampir jam 9 waktu itu.
udah setengah 10 sih sebetulnya pas ngobrol. Nah terus udah gitu, udah hampir jam 11 juga sebetulnya. Terus ngopi-ngopi gitu kan. Nah, di luar hujan rintik-rintik ya kan. Plus duduk, melonton baru pula. Nah terus udah gitu, pas mau dimasukin banyak langsung teriak. Dok, mohon maaf dok, maaf bukan di situ dok tempatnya, maaf bang gitu. Terus kata saya bilang aja, mbak mohon maaf mbak ini juga bukan termometer. Udah ya. Pentungannya. Maksudnya bukan termometer suhu, termometer. Udah. Sebetulnya bukan cerita saya, ini cerita yang lain sebetulnya, dokter yang lain. Udah cukup ya, makasih. Jadi bisa, Oke ya, sekarang ke lagu berikutnya. Oke. Siap ya semua ya. Kayang duduk kayang. Berbasarnya aja. Lokal. Oke. Berpadu dalam melodi. Lagu berikutnya lagu daerah. Daerah kumuh ya? Iya. Konsentrasi, ikuti apa yang saya katakan ya.
Ayam. 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 Itik-itik. 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 Ayam. Ayam. Itik. Ayam. Itik. Itik. Ayam. 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 Ada berapa itik? 6. 6. Itiknya 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Dengarkan. Winda berapa Winda? Winda berapa Winda? Winda 7. Dengarkan kata kuncinya. Ikuti apa yang saya katakan. Ayam. 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 Itik. Itik. Ayam. Itik. 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 Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Ada berapa ayam?
Saya ke pasar beli ayam bawang. Saya ke pasar beli ayam bawang. Cajam. Cajam. Makan ayam bawang cajamur. Jamur delima. Saya ke pasar beli ayam bawang cajamur delima enak. Udah, sayang. Udah.
ayam, beli ayam. Beli ayam. Langsung ayam aja ya. Saya ke pasar beli ayam, bawang, jamur, delima, enak, pen, gayung. Hanya lewat aja hanya ya. Hani, ini ada ikan. J-nya J, J. J-nya tadi. Jalan-jalan. Kak. Oh. Tanya topan. Onci, onci. Onci, onci. Onci. Topan, udah kacau. Tanya topan, udah kacau. Kotor, 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 kotor. Saya ke pasar beli ayam, bawang, jajamur, delima, enak, pen, gayung, ani, kan jalan-jalan. Kotor. Saya ke pasar beli ayam, bawang, cah jamur, delima, enak, pan, gayung, hani, ikan, jalan-jalan, kotor, mari, mem ya, mangga. Hadiahnya semakin menarik. Saya ke pasar beli ayam. Ya, baru. Saya beli ayam, bebek. Teknik tipu lawan, teknik tipu lawan. Gak inget nih. Saya ke pasar beli ayam, bawang, cah jamur, delima, fans, enak, fans, ikan, gayung, jalan-jalan, hanya, hani, ikan, jalan-jalan, kotor, lemari, mangga, nasi. Saya ke pasar beli ayam, bawang, cah jamur, delima, enak, fun. Oke dulu dong, oke. Gayung, terus haknya. Hani, terus I-nya ikan, J-nya jalan-jalan, K-nya kotor, L-nya lemari, M-nya mangga, O-nya N-nya tadi nasi, O-nya oh bulat. Terakhir sampai kapan? Tidur nih, Ya, borong semuanya, udah belanja bulanan. Cang jamur D5 gayung. Hani, ikan, jalan-jalan, lemari. Hanya kak. Jalan-jalan, kotor, lemari, terus mangga. Ayo.
gue beresin nih. Eh, ini ada yang lagi mau pai juga. Kalau enggak gua habisin. Ya, nasi. Oh, bulet. Ya. Kamu tambahin lagi. Pisang. Ini paynya enak banget, hidup lo enggak akan sama lagi. Bibit. Saya ke pasar, terus aja ngomong A B C D. Oke. Selamat pagi di Nasi Jamblang Bu Nur. Kayaknya kita waktunya karena tadi sudah banyak tunggu-tunggu, mungkin kita makannya agak ekspres aja ya. Jadi mungkin setengah jam kita kasih waktu. Lalu setelah itu nanti mungkin makan siangnya kita turun sedikit ya, jadi sekitar jam 1 ya. Oke, gitu aja. Dari jam 12. Kita maunya benar-benar on time ya, teman-teman ya. Oke, siap. Siap, Bu Guru. Dengerin suaranya Bang Hanan aja dengan toanya ya. Kalau ada panggilan bunyinya kayak tadi. Terus mana praktekin dong. Itu tadi kayak gitu. Artinya waktu untuk berkumpul. 3 kali denger bunyi itu lo enggak nongol, lo ditinggal. Oke, Teddy. Oke. Thank you. Ya, welcome.